Hi, Sam. Hi, Sam. Sam, Sam, kau ni tak habis-habis lah. Asyik-asyik terkejut. Aku ni darah gemuruh. Hai, jam bila nak balik KL? Sam, saya tak tahu lah bila nak balik KL. Saya rasa hari Sabtu ni kot. Hari tu saya lupa mau cakap. Korang tanya pasal rumah tu kan? Apa kena mengenai dengan rumah tu? Saya tanya rumah tu dekat mana? Dia cakap rumah tu dekat kaki bukit. Kaki bukit? Lagi betul lah korang ni. Zam, macam mana ni Zam? Dah makin pelik dah sekarang ni. Sekarang ni rumah tu dah ada orang duduk pula. Aku rasa tak payahlah kita pergi rumah tu lagi. Nanti apa pula kata tuan rumah tu? Susu, pergi sekarang ni. Aku dah hilang punca. Susu! Satu je lagi. Satu dah pergi. Satu je lagi. Korang ni terperanjat. Korang nak ke mana ni? Nak ke bandar ke? Apa pasal ni? Kamu lari pada rumah je. Eh, tak nak pakcik bawa? Tak cari teksi lain? Bukanlah pakcik. Aduh pula pakcik cakap macam tu. Tadi kita orang baru lepas kena kejar orang gila lah pakcik. Pakcik, saya nak tanya boleh tak? Apa lagi? Pakcik memang selalu dengan kawasan ni kan? Memanglah. Aku orang sini. Kau tak kenal aku kan? Jarang jumpa pakcik lah. Tak maaf pakcik. Memanglah. Aku ambil trip jauh. Itu je nak tanya. Ada lagi. Pakcik tahu tak rumah dekat kaki bukit tu? Pakcik pernah tak ambil dan hantar dekat rumah tu? Ada. 2-3 bulan dulu. Seorang lelaki dengan 2 orang anaknya. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Hai pakcik, senang jawab. Macam tahu-tahu macam kita orang dah tanya ni pakcik. Memanglah. Tapi pakcik pelik. Rumah tu sampai sekarang kosong je. Kau tahu ke pasal rumah tu? Pakcik nak juga tahu. Dah lesap. Di mana orang ni? Si Azam. Nak kita tolong ke tak nak ni? Sabarlah Tasha. Sekejap lagi sampailah dia orang. Hey gang, betul ke kita nak pergi lagi kat rumah tua tu? Betul. Aku takutlah weh. Nanti kan kalau mak aku tahu, susahlah aku macam ni. Janganlah risau. Lah, relax je ha. Sekarang baru pukul 3:30. Lainlah macam masa tu nak dekat maghrib. Memanglah tak patut pergi. Terlupa kau ni. Ya tu. Tunggu. Sini. Azam, ni meh. Rules is a rules. Sorry. Korang, kenapa lambat ni? Korang nak pergi ke tak nak? Okey. Jap. Sekarang ni dengar cerita aku dulu, okey? Sekarang ni rumah tua tu memang ada orang.
Hah? Pemandu teksi tu cakap pasal benda tu 2-3 bulan lepas kan? Mungkin rumah tu tak ada orang. Dan mungkin juga orang kat rumah tu dah pindah. Tu yang kita kena siasat tu. Betul tu, Tasha? Tapi kan Azam, arwah mak kau kenal dengan penghuni rumah yang pernah tinggal kat rumah tua tu, ya? Aku rasa engkau ni ada hubungan dengan mereka, Azam. Mungkin engkau ni anak angkat kot. Diorang jumpa engkau dekat tepi sungai ke. Eh, Jia. Lupa kau. Tengok. Dah start dah balik mengaruk kau tu. Itulah. Banyak sal tengok sinetron. Tak apalah, geng. Salah kau. Kita kena pergi juga. Tapi kita kena pergi rumah tu dengan mak. Takut ada orang pula nanti. Jom lah. Kau main pun janganlah kau tengok. Ya, aku takutlah. Alah, hari ni juga kita kena siasat. Hari ni juga. Okey, jom. Kau pergi belakang. Wait. Kita orang bukan lembu. Kita orang manusia. Orang. Boleh tak sekali ni kau tak payah nak lawyer buruk sangat? Biarlah. Kita orang lawyer. Janganlah buang masa. Okey. Sekali ni korang boleh buat sana, kita orang boleh sini, okey? Jangan berdah. Nak balik lah. Kau ni tengah ngaja lah. Nanti mak tu marah. Tak tahu kita apa. Tegang ngaja lah. Bunyi aku duit. Masuk kau sini. Boleh tak gig? Boleh. Tak nak pula takut. Apa kecoh-kecoh ni? Kau lagi. Hey. Berapa kali aku cakap, ha? Hey. Dulu kau datang nak ambil anakku. Sekarang ni kau dah buat kecoh lagi. Memang kau tak serik dengan aku, ha? Kalau aku dapat, aku tetap kepada kau. Jahanam punya budak. Dan ternyata sudah apa yang dicipta terbalas. Tanpa ada dusta.